kami meminta kepada pemerintah, kondisi peternak saat ini sedang menjerit, harga pakan sangat tinggi, harga telur murah, jadi kami merasa rugi dan bangkrut, Pak. Sudah banyak peternak yang kolap. Kami minta kepada pemerintah dalam waktu dekat untuk bisa membantu menyerap telur-telur kami. Yang sudah punya pabrik tepung telur. Sampai hari ini Indonesia masih impor terus nih tepung telur itu. Dan itu sebenarnya konsumsinya lumayan besar. Nah, lalu kedua, telur menjadi salah satu menu BLT. Oh, apa okay. Bansos itu ya. Itu juga salah satu cara untuk menyerap para peternak telur. Sengaja mas, kita mencoba membuat pasar kaget untuk khusus perteluran karena keluh kesah yang ada di masyarakat hari ini telur mas, terutama peternak ini. Dan kita memang mewakili peternak semuanya yang ada di Ponorogo. Kenapa pak? Harga telur anjlok atau gimana pak? Telur sangat anjloknya luar biasa mas, tidak sesuai dengan HPP. Terus harapannya gimana pak? Harapannya ya kita sebagai peternak segera pulih kembali mas, terutama harga telur dengan harga pakan ini bisa imbang minimal kayak gitulah.